Kalian tahu nggak, kalau kapal Titanic yang selama ini kita kira tenggelam, sebenarnya tidak pernah tenggelam sampai saat ini. Jadi, owner dari Titanic, yaitu J.P. Morgan, punya dua kapal besar. Yang pertama itu kapal Olympic, kapal yang lebih tua daripada kapal terbarunya, yaitu Titanic. Jadi, teorinya J.P. Morgan ini menenggelamkan kapal dengan sengaja, karena dia pengen dapetin uang dengan cara klaim asuransi kapal. Dan kenapa harus menenggelamkan kapal yang lebih baru, kalau bisa menenggelamkan kapal yang lama, dengan cara mengganti nama doang dari Olympic ke Titanic. Jadi di sini J.P. Morgan mengecat ulang kapal Olympic semirip mungkin dengan kapal Titanic. Tapi yang lebih parahnya lagi, seharusnya J.P. Morgan itu ikut dalam pelayaran pertama kapal Titanic. Tapi dia dan anak buahnya cancel di menit-menit akhir sebelum pemberangkatan kapal. Karena dia tahu kalau kapal itu bakal ditenggelamkan. Dan yang lebih parahnya, isi dari Titanic ini adalah kompetitor-kompetitor bisnis dari J.P. Morgan. Dan pada akhirnya bisnis J.P. Morgan naik dengan pesat,